Coldplay, selamat datang ke Malaysia. Coldplay, selamat datang ke Kuala Lumpur. Penganjuran konsert Coldplay di Kuala Lumpur baru-baru ini telah meraih pelbagai reaksi daripada banyak pihak. Walaupun ramai sangat bergembira dengan kehadiran band terkemuka itu, terdapat segelintir individu sepertinya masih tidak berpuas hati. Terdapat segelintir netizen meluahkan rasa kecewa terhadap salah satu persembahan kumpulan terbabit yang berlangsung di Stadium Bukit Jalil pada Rabu lepas. Ada segelintir individu membidas tindakan vokalis kumpulan dari Britain, Chris Martin, yang memakai topeng bermata satu semasa menyanyikan lagu berjudul Something Just Like This. Malah ada juga yang menuduh vokalis kumpulan tersebut membuat ritual sewaktu persembahan lagu itu. Bukan itu sahaja, ada yang mengecam peminat-peminat Coldplay yang sanggup bersusah payah ke konsert tersebut demi untuk kepuasan diri. Difahamkan topeng berkenaan adalah topeng makhluk asing dan Chris Martin menggunakan bahasa isyarat semasa membuat persembahan tersebut yang ditujukan khas buat peminatnya yang kurang upaya pendengaran. Nak tunjuk sokongan kami kepada Palestin ada banyak cara dan perkara. Ada ahli-ahli yang berhormat pilih untuklah boikot McD, Starbucks, tetapi tak boikot Mercedes dan juga iPhone, Facebook. Itu pilihan sendiri. Jadi untuk mereka yang sudah beli tiket nak pergi ke konsert Coldplay pada malam ini, I wish them to enjoy the show. Tetapi untuk orang yang tak suka Coldplay, tak minat, tak dapat beli tiket, then kita tak perlukan kita. Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his kids, Spider-Man's control, and Batman and his fists. And clearly ever since I saw her find her face, she said, where'd you wind it down? How much you want to risk? A girl looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Kenapa kecoh sangat tentang konsert Coldplay sedangkan ramai je artis-artis Malaysia pun buat konsert? Baik, apa beza antara konsert Wings ataupun konsert Search, Hujan dan sebagainya dengan konsert Coldplay? Sebab artis-artis kita tempatan, Wings, Search dan sebagainya, ya, di kalangan artis-artis Malaysia, mereka hanya menghiburkan penonton dengan muzik dan tidak mempromosikan agenda LGBTQ. Sedangkan Coldplay dan sebagainya, termasuk Billie Eilish dan juga artis-artis barat yang ramai ini, mereka mempromosikan agenda LGBTQ. Mereka mempertahankan, mereka memperjuangkan dan mereka mengajak penyokong, peminat mereka untuk sama-sama support agenda pelangi ini. Itu yang menggusarkan kita. Mereka datang bukan hanya untuk menghiburkan orang ramai, tetapi mereka ada bawa simbolik tertentu. Simbolik pelangi. Yang sekarang ini sinonim dengan pergerakan menyokong, memperjuangkan golongan lesbian, gay, bisexual, transgender, queer dan sebagainya. Sedangkan Malaysia adalah negara Islam. Dan sebagai orang Islam, kita yakin dan beriman bahawa Allah dan Rasulnya melaknat kaum ini. Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran bagaimana Allah murka dan Allah melaknat golongan LGBTQ ini. Dan dalam hadis Nabi, Nabi kata, La'anallah man amila amala qawmi lutin, sebanyak 3 kali. Maksudnya, la'anat Allah ke atas siapa yang melakukan amalan kaum Lut, iaitu homoseksual dan yang sejenis dengannya. Sebab itulah sebagai orang Islam yang cintakan agamanya dan sayangkan negaranya, jangan sekali-kali kita sokong konsert ini. Jangan sekali-kali kita sokong mana-mana artis, mana-mana selebriti yang memperjuangkan, yang backup,
yang mendukung perjuangan LGBTQ. Coldplay sokong Palestin? Halo semua, saya keadaan meninju financial freedom, freedom, freedom. Weh, brother, kasih terang sikit, dia orang sokong LGBT ke sokong Palestin? Tak sama oh, Papadam. Ah, you tengok, walaupun Q-Switch Golden Buzzer tidak diaktifkan, tapi ramai memang tak sokong sebab Coldplay ni support LGBT, lepas tu sokong Palestin lagi? Jangan bagi tahu keadaan human rights tau. Ah, you bagi tahu, dia sokong Palestin tapi tak hormat agamanya, boleh ke tak? Ah, dah lah, you cakap masuk rumah you mesti tangga kasut. Tapi ada satu sohai, dia asyik mau pakai kasut masuk. Dia cakap ini human rights dia. Tapi you boleh accept ke tak? Concert is just one thing. Back to our topic. You boleh sokong tak macam Coldplay, dia LGBT tapi dia sokong Palestin? Comment bawah.